melalui Pergulungan Belanjawan 2003 iaitu daripada PMA ataupun selaku Menteri Kewangan, cadangan tersebut ataupun usul tersebut tidak dapat diterima baik ataupun diterima oleh rakyat disebabkan masalah komitmen ataupun pertambahan hutang melalui cadaran KWSP. Jom kita rumuskan apa yang saya nak sampaikan hari ini adalah di rumusan. Jom intro terlebih dahulu. Let's go. Salam NHA channel, di sini kepada yang datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, terima kasih yang support channel ini. Okey, dan sebutkan kita nampak ni cadangan PMA ataupun selaku Menteri Kewangan melalui cadangan KWSP ataupun collateral tidak dapat diterima baik oleh rakyat disebabkan akan menambah hutang rakyat dan rakyat akan terdesak, terkesan dan sebagainya. Dan kita akan nampak melalui rumusan yang kita akan tengok sebentar lagi dan tanpa melengahkan masa lagi. Jom kita tengok rumusan sebersedikit. Let's go. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok rumusan melalui pengeluaran KWSP 2.0 ataupun secara bersasar yang dibuat oleh PGRIM selaku suara rakyat. Okey, ini adalah Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGRIM, iaitu mereka minta kerajaan meluluskan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar kepada 3 juta pencarum yang benar-benar terkesan. Seperti yang kita nampak dalam media masa, media sosial dan sebagainya, mereka telah meminta untuk kerajaan meluluskan pengeluaran. Okey, pembentangan usul ataupun cadangan di parlimen. Okey, melalui PGIRM, suara rakyat melalui bantuan PGIRM, PGIR seterusnya dibentangkan oleh NGO ataupun MP di parlimen untuk cadangan dan usul melalui fakta supaya KWSP tersebut pengeluaran dia diluluskan. Yang paling penting adalah secara bersasar untuk golongan-golongan yang terkesan dan memerlukan ketika ini, iaitu masa endemik. Okey, pengeluaran KWSP secara bersasar, permohonan 5K hingga 10K iaitu melalui akaun 1 secara round off yang ditentuk oleh suara rakyat bagi mereka yang benar-benar terkesan disebabkan pandemik COVID-19 dan sekarang adalah endemik di mana terdapat golongan rakyat yang masih berada dalam kesusahan, kesulitan untuk masalah yang dihadapi ketika ini. Okey, contoh mungkin ada yang buat pinjaman, hutang-hutang bersama family dan yang masih terkesan sebabkan belum mendapat kerjaan yang agak stable ketika ini dan pengeluaran KWSP secara bersasar adalah diperlukan oleh rakyat yang terkesan. Okey, rakyat ketika ini masih menaruh harapan. Okey, ini disebabkan ekonomi negara baru nak pulih, baru nak okey, so sektor perkhidmatan dan peluang pekerjaan masih lagi belum stable. Okey, keperluan wang sendiri iaitu melalui KWSP adalah jalan untuk rakyat memohon bantuan kerajaan untuk kelulusan bagi menjalani membayar hutang-hutang tertunggak, perbelanjaan dan serta kos sara hidup yang agak tinggi ketika ini. So kerajaan pun belum ada solusi penyelesaian untuk mengurangkan harga-harga barang mentah, harga barang di luar sana, dan ketika ini rakyat masih memerlukan wang sendiri, wang mereka untuk kelangsungan hidup. Okey, sekian kita nampak di 9.3 bulan Mac dalam beberapa hari yang lepas. Ini adalah keputusan PMA dan Menteri Kewangan selaku Menteri Kewangan. Okey, keputusan PMA dan Menteri Kabinet memberi bayangan bahawa mereka tidak bersetuju pengeluaran KWSP atas sebab 4 kali pengeluaran sebelum ini, iaitu iSinar, iCitra, iLestari dan pengeluaran khas masa pandemik lah, iaitu pada tahun 2020, 2021 dan 2022 kalau tak silap. Adakah cadangan tersebut diterima? Majoriti rakyat tidak dapat menerima cadangan ataupun usul tersebut atas sebab pertambahan komitmen dan kenapa duit pencarum melalui KWSP boleh dicagarkan. Apakah rakyat mohon simpati atas duit sendiri? Dan seperti kita nampak,
KPMX ada memberi cadangan itu melalui KWSP, iaitu KWSP sebagai cagaran, dan kita boleh membuat pinjaman kepada bank kepada yang betul-betul terdesak, terkesan dan memerlukan bantuan kewangan. Okey, kat sini kita kira secara total saja, secara rumusan saja, pengiraan ataupun pemahaman melalui cagaran KWSP. Okay, contoh, katakan 10K one-off ni adalah KWSP biasa yang kita minta sekiranya kita diluluskan. Okey, yang pertama, okey, KWSP, pengeluaran wang pencerum sendiri masa depan pencerum yang menghadapi situasi tersebut nanti. Maksudnya, mereka, pencerum ni, diorang yang bersetuju untuk keluarkan duit sendiri, sendiri, so mereka yang akan tentukan masa depan nanti sebabkan mereka telah bersetuju untuk mengeluarkan duit 10K one off tersebut untuk masa ketika ini. Yang mereka perlukan adalah sekarang, duit mereka, mereka nak sekarang untuk settle apa-apa yang patutlah. Dan melalui cagaran KWSP, okay, kita akan nampak pertambahan komitmen ataupun interest bunga yang akan dikenakan oleh pihak bank sekiranya pencerum membuat pinjaman dan melalui cagaran KWSP tersebut. Okey, kesan cagaran KWSP, kita akan nampak situasi di mana peminjam yang meminjam wang daripada bank akan dikenakan sekali jumlah bayaran plus interest bunga daripada jumlah pinjaman tersebut. Okey, cagaran KWSP pula kepada pinjam yang tidak dapat membayar bermaksud wang KWSP mereka akan dipotong mengikut jumlah bayaran plus interest bunga tersebut. Maksudnya, mereka ada tunggakan, mereka akan dipotong melalui KWSP sebagai cagaran okay, jumlah bayaran bulanan plus interest bunga tersebut sekiranya mereka tidak dapat melunaskan mengikut tempoh tertentu. Okey, maka fikir-fikirlah sekiranya kali ini dicagarkan untuk pinjaman bank ataupun sebagai cagaran. Okey, yang pertama kita akan nampak riba akan berlaku. Biasalah kita akan pinjam bank, riba yang akan ada maksudnya interest dan bunga tadilah. Rakyat terkesan terhimpit dengan bebanan hutang sehingga tidak dapat membayar. Maksudnya, peminjam betul-betul terdesak tadi dan sehingga mereka tidak dapat membayar, mereka akan terbeban, terkesan dan terhimpit disebabkan komitmen ataupun pertambahan komitmen tadi. Okey, cagaran KWSP akan menyebabkan wang pencerum berkurang sekiranya pinjaman tersebut tidak dapat dibayar. Okey, mesti kita nampak contoh peminjam ataupun yang kita nampak cagaran KWSP. Pencerum yang tidak dapat membayar pinjaman bank akan mereka akan potong. So maksudnya dalam akaun tersebut mereka akan berkurang lah sehingga mereka tidak dapat membayar dalam tempoh tertentu. Okey, sampai di situ saja rumusan yang kita boleh tahu sedikit tentang perjuangan PGIRM, NGO ataupun menteri di parlimen atau MP di parlimen untuk mendapatkan pengeluaran KWSP secara one-off ataupun secara bersasar untuk mereka-mereka yang terkesan dan memerlukan bantuan kewangan. So, apakah cadangan lain yang kita boleh nampak nanti akan ada plan B, plan C dan sebagainya untuk tuntutan tersebut supaya perjalanan ataupun suara rakyat ini dapat dibentangkan, ditegakkan keadilannya bagi memenuhi. Mungkin ini adalah kali terakhir rakyat memerlukan dan akhirnya pihak kerajaan dapat membantu dalam perjuangan tersebut. Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa support NHS channel, subscribe NHS channel sehingga kita berjumpa lagi pada next time. So, dah tengokkan. Bye. Assalamualaikum.